ada permintaan dari Bang Edi. Apa? Buat ganti dua orang yang mengundurkan diri. Ada titipan dari Bang Edi. Oke. Cirebon. Tasik. Cirebon. Tasik. Bos Bubun ada? Tadi ada, tapi sekarang pergi. Mana? Gak tahu. Bentar. Nanti saya telepon balik. Siap. Bos Bubun di mana? Nggak tahu. Dia cuma bilang nanti saya telepon balik. Lanjut. Telat 5 menit. Cuma 5 menit mah nggak apa-apa, meren. Ami belum datang. Halo. Tadi nelpon ada yang penting. Ya, ada permintaan dari Bang Edi. Apa? Buat ganti dua orang yang mengundurkan diri. Ada titipan dari Bang Edi. Oke. Duh, anak kesayangan Pak Junaedi terlambat lagi. Tadi ada Kang Murad, salam katanya. Ada apa Murad kesini? Galau. Udah tua masih galau aja. Dia merasa pilihan buat nanam singkong salah. Kenapa? Nanam singkong itu ternyata dari mulai persiapan lahan sampai panen bisa makan waktu setahun. Apa-apa ada ilmunya. Murad kurang belajar. Harusnya dia lihat-lihat dulu, baca-baca dulu, tanya-tanya dulu, denger apa kata orang yang lebih ngerti. Habis itu baru dia praktek. Iya, Kang. Kasih tahu Sukanta. Bilang, dipanggil saya. Siap. Kita ke tempat Otang sama yang lain biasa kumpul. Oke. Akang manggil saya.
Iya. Ada apa, Kang? Ada teman yang mau ikut kerja. Kerja apa? Seperti kita. Syaratnya? Kita kerja kayak gini. Cari yang punya nyali, jangan yang cemen. Buat ditempatin di terminal. Ladang! Kalapang, kalapang, kalapang! Ladang, ladang, ladang! Kalapang, ladang! Dari mana? Dari tukang cukur. Kamu tahu dari mana? Nanya. Enggak. Barusan waktu balik lagi ke sini, rambut Bos Bubun kelihatan baru habis dicukur. Jadi ganteng enggak? Saya mah orangnya enggak suka jelek-jelekin orang lain. Orang titipan Bang Edi, kapan mau ke sini? Secepatnya. Mereka nanti di bawah saya atau di bawah kamu? Di bawah Bos. Bang Edi cuma nitip orang aja. Oke. Saya minta kabar hari ini. Oke. Ya, Kang Mus ada? Ada, langsung aja. Kang Mus ruang tamu. Ya. Kenapa? Kang Mus tidur. Kenapa ya? Kang Mus sekarang kalau duduk suka ketiduran. Padahal dulu nggak begitu. Nggak apa-apa, biar saya tunggu aja. Duduk. Mau minum apa? Gampang. Minum gampang? Maksudnya nanti aja. Minumnya memang nanti aja. Tapi dibuatinnya harus sekarang. Iya, boleh. Teh? Boleh. Atau kopi? Boleh. Teh atau kopi? Teh boleh, kopi juga boleh. Cemumun? Ya. Boleh ikut duduk? Boleh. Disuruh Kang Ujang bikin kopi dua. Siap. Maaf. Boleh nanya? Nanya apa? Kuliah. Udah selesai? Udah kerja ya? Belum, masih cari-cari. Kenapa? Belum dapat, masih cari-cari. Nyari kerja susah ya? Iya, kenapa? Mau ngasih kerjaan? Iya, kalau mau. Kerjaan apa? Biasanya sih bikin desain rumah. Belum pernah bikin desain masjid. Waktu Kang Mus minta buatin desain masjid, saya anggap itu tantangan. Biar lebih jelas, ketemu sama bos saya aja langsung. Gak mau ah. Kenapa? Bos Bubun udah tahu gerakan kita. Kamu takut istri kamu jadi janda? Kata Otang, Bos Bubun gak mungkin ngabisin nyawa saya. Dia pasti takut masuk penjara lagi. Terus jadinya kamu takut apa?
tulang iga saya patah. Kita mau berunding. Berunding apa lagi? Sekarang Bos Bubun udah tahu. Jadi kita harus gimana? Kita di rumah aja. Cari aman. Kamu yakin kalau di rumah bakal aman? Kiri, kiri, kiri. Saya mau gabung sama yang lain. Otang, Tony, Boris. Kalau ada Bos Bubun ke sana, saya di sana berempat. Kalau Bos Bubun ke sini, kamu di sini sendiri. Ya udah, saya ikut. Otang sama yang lain belum sampai. Jack sama Iding mana? Boy mana? Lagi di jalan. Mau kemana? Gak tahu. Kamu linglung. Kalau di rumah, takut didatengin Bubun. Saya mau ada keperluan. Boleh pinjam motor? Selamat siang, Pak. Siang. Ikut saya. Tutup pintu. Duduk. Gimana kelompoknya, Saeb? Ada anak buahnya yang ketangkep waktu operasi. Jadi tinggal berapa anak buahnya? Dua, saya sama Mulyana. Saeb nyuruh nyari anggota baru? Iya. Ini kantornya. Ini? Iya. Kok kayak gini? Ya, memang kayak gini. Yuk, masuk. Selamat siang, Bos. Ini yang tadi saya bilang di telepon. Selamat datang di Kampus Akademi of Bandung Copet, yang apabila disingkat, maka akan menjadi ABC. Yang sekaligus juga merupakan kantor dari PT Aksi Bergerak Cepat, yang apabila disingkat, juga akan menjadi ABC. Bangunan yang merupakan menjadi tempat keduanya memang sangat sederhana karena sifatnya yang sementara. Dalam istilah lain, kami menyebutnya Markas Operasional Darurat, yang apabila disingkat
maka akan menjadi modar.